datang di Sepak Bola Channel TV. Di video admin kali ini akan memberikan informasi tentang update pembagian grup Piala Asia U19 tahun 2020. Di setiap grup sendiri akan berisi 4 tim dan Piala Asia U19 sendiri akan dilaksanakan di negara Uzbekistan. Sekedar informasi, bagi 4 tim yang lolos akan bermain di Piala Dunia. Tentunya Piala Dunia akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan. Dan sekedar informasi, timnas kita sudah memastikan tempat karena Indonesia yang akan menjadi tuan rumah. Oke, dan ini dia untuk grup AFC U19. Timnas kita berada di grup A bersama Uzbekistan, Kamboja, dan Iran. Di grup B ada Korea Selatan, Jepang, Irak, dan Bahrain. Di grup C ada Saudi Arabia, Australia, Vietnam, Laos. Di grup D ada Qatar, Tajikistan, Malaysia, dan Yaman. Itu dia untuk grup stage AFC U19. Semoga di AFC U19 ini timnas kita bisa berprestasi. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Indonesia dan liga-liga top dunia lainnya.